reformasi ini bukan milik siapa. Sebagaimana reformation itu bukan milik Martin Luther, maka reformasi di Malaysia pun bukan milik Anwar Ibrahim ataupun milik sesiapa yang lain. Jadi mereka tak boleh mendakwa mereka itu sebagai penjaga reformasi, penjaga kemurnian reformasi. Apa ada pada reformasi? Harus kita sandarkan pada desakan kebebasan. Kebebasan untuk berfikir, kebebasan untuk berkreativiti, kebebasan untuk bersuara mengkritik pun dalam konteks. Kalau tidak, tidak ada reformasi. Orang akan tanya apa ada pada reformasi. Terasa benar, selepas beberapa tahun reformasi itu bergerak, disebut oleh saudara parti tadi, bahawa boleh dikatakan mulai reformasi itu ada yang sebut 2 September. Tetapi bagi saya, ia 20 September. 2 September itu yang keluar adalah surat kepada Jabatan Perdana Menteri untuk Perdana Menteri menyingkirkan timbalannya. Dan malam itu, Kuala Lumpur tetap tidur lena. Tetapi 20 September, Kuala Lumpur tak tidur lena. Kuala Lumpur bergolak. 50,000 orang atau barangkali 100,000 orang tak pernah dalam sejarah Kuala Lumpur dan sejarah Malaysia orang begitu ramai turun berduyun-duyun ke Kuala Lumpur. Dan kalau kita anggap sebagai detik awal reformasi, saya kira detiknya adalah 20 September.